sudah selesai ceknya, barang oke, normal, tidak ada kendala, langsung saja kita packing untuk diberangkatkan besok. Halo dulur-dulurku semuanya, di depan saya ini sudah ada satu unit radio FM stereo ya. Ini permintaan dari pelanggan dan saya harus tes dulu ya, karena barang ini terhitung barang yang sudah lama ya, rakitan jadi, produk dari Eco AF102. Tuner ini saya perkirakan stok lama sekali ya, karena pasaran kayaknya sudah nggak ada, untuk produk kayak ini sudah nggak ada. Jadi ini dulu saya dapat kit atau dapat radio ini dari salah satu toko, ya kurang tahu ya, lupa San, tokonya di mana. Waktu itu disuruh beli borongan ya, ke kurang lebih ada 20 unit dan kondisi itu apa adanya. Jadi sebagian unit ada yang boxnya sudah rusak dan ada yang masih oke, ada juga yang sudah plastiknya ini sudah pecah-pecah gitu ya, ada yang rompal-rompal dan nggak bisa dipakai, jadi harus saya revisi atau saya ganti box baru. Dan ini kebetulan masih ada yang ya masih bisa dibenahin lah untuk boxnya, jadi masih bisa pakai box bawaan dari si produk Eco FM Tuner AF102. PCB-nya sendiri, waduh lama sekali ini, masih PCB coklat dan tidak ada nama-nama komponennya. Saya ada contohnya seperti ini. Ini salah satu yang dulunya box-nya rusak, jadi saya ambil kit-nya, saya ambil komponen-komponennya. Di PCB-nya tidak tertera nilai-nilai komponen dan dari desain PCB-nya lama, jadul sekali ini. Sangat-sangat jadul sekali. Entah di pasaran masih ada enggak produk Eco ini, masih diproduksi lagi enggak ya. Dan ini kebetulan stok terakhir yang bisa pakai box bawaan Eco. Masih ada sih sisa beberapa unit tapi box-nya rusak. Jadi untuk rekan-rekan yang minat kit ini, sepertinya nanti box-nya enggak seperti ini. Box-nya pasti ganti, box yang keluaran terbaru. Oke, ini langsung saja akan saya tes, saya coba. Mudah-mudahan masih jring. Barang masih baru, cuma revisi dan bersihin-bersihin box-nya aja. Oke, langsung saja saya pasang-pasang dulu. Di sini saya nambahin lampu LED untuk stereo dan powernya ya, untuk sinyal dan stereo, maaf. Sini yang atas ini stereo warna hijau, yang bawah ini untuk sinyalnya. Langsung aja kita nyalain. Baru kita konsumsi iman.
sini kok tahu. Jadi kalau kita makan buat suara masih bagus, masih normal. Tuner yang dipakai juga yang terbaik ini. Saya yang baru itu punya tuner komponennya SMD, jadi kurang bagus. Kalau yang SMD seperti ini, jadi dalamnya itu kopong, nggak ada isinya. Soalnya komponen yang pakai kecil-kecil ini kurang bagus. Kalau yang model yang lama ini full, saya nggak punya lagi yang copotan, jadi nggak entah kelihatan nggak ini. Pokoknya yang full, bukan komponen SMD kecil-kecil. Oke, dulur sudah selesai ceknya. Barang oke, normal, tidak ada kendala. Langsung saja kita packing untuk diberangkatkan besok. Oke, terima kasih.